Paksa orang sini, gue mah gak malu, utang gue seberapa. Ya, Ma, maksudnya kan nih, kita butuh duit ya. Itu kan duit saya kan ngumpulin dari dagang. Mama, makanya jadi punya utang, jangan bener-bener, yang bener, yang sopan kalau nagih. Saya udah sopan, kalau saya gak sopan, dari kemarin saya udah ngambil barang Mama ya. Dia mancing-mancing kayak gitu. Utang banyak sama orang, tapi orang-orang ini sebenernya sopan sama gue. Ya, saya nih, kalau saya gak sopan ya, saya ngambil barang, Ma. Emang utang 2 juta dikit? Banyak. Mulutnya harga diri orang, tau enggak? Nah, harga diri saya. Bisa tanya sama Mama nih. Mama bayar gak utang? Orang juga punya utang, Ma. Kalau situ sopan sama Nanda sama Mama, pasti bayar. Karena lah, bukan masalah itu. Utang kewajiban. Jangan seakan-akan saya ngemis duit. Tapi saya sini minta duit saya segera dibalikin. HP-nya udah hilang kemana, duitnya gak dibalikin. Sopan, Umi. Bikin orang tenar, lu. Ya, lu kalau punya malu lu bayar lah. Udah, Kak, itu udah di video ini. Kan lagi puasa yang seribu duluan siapa nih saudaranya yang ngajak ribut. Orang ada ponakannya diosong pakai, nama kayak yang pelak, kalau udah diosong dia kagak marah lah. Kepala ini. Takut tuh anak orang diosong kalau saya yang pernah ngosong anak saya pakai pelak. Ditagi marah kayak gitu dari kemarin-kemarin udah dibaikin. Dibaikin marah ngunjak. Makanya kalau punya mak, lu punya otak bukan sama lu aja, tapi pada sobat, pada baik-baik. Ya mungkin dibayar, saya kan gak dibayar-bayar. Orang juga kesel kalau gak dibayar-bayar. Bayar, kan, ini udah setiap berapa bulan bayarnya sekali. Utangnya banyak, 2 juta, kalau cuma 200 ribu, saya ikhlasin. 2 juta banyak itu, boleh kekurin.